in the slab. I need a drink. Hello guys, welcome to channel Ayatense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, pujajan Mimin, oke? Mimin mau nge-review sedikit di sini. Ceritanya kan si Supu lagi nunggu buat audisi nih. Terus ada pendatang baru deketin, terus kata Supu, kamu pendatang baru ya? Iya kakak Su, katanya gitu. Terus dipuji tuh sama si Supu. Ih, si pendatang barunya seneng banget itu, dipuji. Terus si Manman dateng ngasih makanan. Tapi Manman lagi nyari seseorang ke kanan, ke kiri. Terus dia nyari, kamu nyari apa? Kata Supu gitu. Terus kata Manman, enggak nyari apa-apa, katanya gitu. Terus terus pas mau audisi itu si ada tuh cewek yang tidur sama temannya si Jiang. Nah, si ceweknya ini pura-pura kesandung, guys. Terus narik bajunya si Sufu. Pas ditarik bajunya si Sufu, sobek dong kan bajunya. Terus kata teman-teman, kayak kata si cewek itu, nanti saya ganti berapa, katanya. Terus kata Supu, aku takut kamu nggak sanggup bayar, katanya gitu. Terus datang tuh ditutupin bajunya sama yang cowok yang tadi, temannya si Jiang. Nah, si temannya si Jiang ini yang cowoknya bilang gini, aku takut kamu nggak sanggup bayar, katanya gitu. Apa gara-gara semalam aku memberinya berlebihan, jadi kamu gak bisa jalannya seperti itu? Nah, malu dong dibilangin begitu. Sebelum lagi di tempat audisi lagi banyak orang kan. Nah, udah gitu terus kata ceweknya, enggak, kata dia gitu ya. Terus kata temennya si Sufu, terus kata temennya si Jiang itu, nah, apa uang yang aku kasih kurang untuk membayar ganti rugi, katanya gitu. Lebih malu lagi kan guys, digituin sama tuh cowok. Akhirnya tuh dilempar tuh uangnya tuh ke mukanya si Supu. Terus abis itu dia pergi dah. Nah, gimana kelanjutannya guys? Saksikan aja ya. Abaikan apa yang Mimin lakukan, oke? See you. Man-man, apa yang kamu cari? Tidak apa-apa, ayo makan dulu agar tidak menunda audisi. Pria tadi sangat lembut dan dia juga memasuki lokasi syuting. Dia seharusnya menjadi seorang artis, tetapi aku tidak memiliki kesan sedikit pun. Mungkin dia pendatang baru. Lain kali saat bertemu. Supu, giliran mau untuk audisi. Ayo pergi. Ini Supunya ditarik nih guys, bajunya di sini dia. Bajunya disobek. Nih, cewek ini sengaja guys, karena dia itu teman dekatnya si Suli. Maaf, tidak sengaja. Sembari ketawa nih guys, ngeledekin si Supu dia guys.
Aku pikir gaun ini tidak mahal, katakan harganya, dan aku akan membayarnya, katanya gitu. Terus datang dari tuh cewek yang sebenarnya saling suka sih. Orang ini baru saja sarapan dengan Suli. Dia jelas ada motif tersendiri melakukannya gitu. Aku punya pakaian cadangan, tapi ukurannya kurang pas. Apakah sepupu malu mau, maksudnya gitu? Kata si pembawa acara yang pembawa hostnya masih baru. Aku khawatir kamu tidak mampu membayarnya. Nih temannya si Jiang nih datang nih dah guys. Cuman si temannya si Jiang nggak tahu kalau cewek yang dia tolong itu istrinya si Jiang sama punya anak 6. Dia nggak tahu, belum tahu. Ini nanti si itu minta diceletukin nih guys si Johnson. Ah itu dia, kata si Man-Man yang nolongin dia bayar kopi nih guys. Kemana, apakah karena aku, apakah karena aku mau begitu banyak tapi tadi malam, katanya gitu. Ketahuan dong, dia pengen peran sesuatu tapi dia mesti jual badan dulu. Seorang pada tersenyum remeh di sini nih guys. Malu tuh ceweknya, benar-benar malu. Oh, kamu tidak ingin membayar di dressnya, mengapa kau pergi? Mungkinkah uang yang semalam aku kasih masih kurang? Ditarik tuh duit sama si Babe, guys. Terus dilempar nih ceknya deh ke mukanya si Wanwan guys. Saking keselnya guys. Okay guys, see you next time. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.